Assalamualaikum dulur Umi, review kue ya. Silakan simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coklat, pisang, enak. Lagi ya, udah habis ya. Habisin ini, bukan habisin yang ini. Terlalu banyak kalau ngabisin yang ini. Enak. Lagi. Sekarang coba yang atasnya ceres. Ini atasnya ceres. Kuning-kuning ini sebenarnya kuning telur. Kita coba ya. Bismillah. Rasa apa tuh? Isinya apa tuh? Sama. Isinya pisang, coklat. Sama-sama enak. Asli enak. Ayo. Beneran. Sekarang kita pindah ke sini ya. Buka. Ini brownies ya. Toppingnya ada keju, ada choco chips, coco chips, ada kacang, ada ceres. Potongan pertama buat Azam. Ayam yang itu aja. Nih, sini ambil. Hah? Nih. Udah pegang. Yang ini dulu. Hah? Bilang apa? Kenapa? Bilang apa? Terima kasih. Saya mau yang keju. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Bener-bener. Coklatnya sangat terasa. Enak sekali. Oke, rekomend sekali. Ini buat cemilan sekali-sekali gak apa-apa ya. Kalau dimakan setiap hari gulanya. Lagi ya. Beneran enak, murah tapi enak. Coklatnya bener-bener terasa. Ini bisa disimpan untuk nanti, sama yang tadi juga, dalam simpan di dalam kulkas ya. Saya makan satu potong aja dulu, takut diabetesnya naik, karena ini bener-bener manisnya, coklatnya, lembutnya, murah tapi enak. Ya, lagi ini suapan terakhir untuk sekarang, untuk nanti, nantilah. Oke. Udah review ini. Ini juga homemade with love, ya. Ini juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.